Tampil dengan penuh percaya diri, tim favorit Iran langsung mencecar gawang Thailand. Iran membobol gawang Thailand menit ke-15 melalui Amir Mohammad Mazlum. Skor 1-0 ini bertahan hingga usai babak pertama. Di babak kedua, Thailand mulai bermain efektif. Alhasil, menit ke-65, Thanasit Siripala mencatatkan namanya di papan skor untuk menyamakan kedudukan. Menjelang akhir babak kedua, tepatnya di menit ke-82, Chenrob Sampaudi membawa Thailand meraih keunggulan 2-1 lewat golnya. Skor 2-1 untuk Thailand bertahan hingga bubar. Dari hasil ini, Thailand memimpin klasemen grup A dan selanjutnya akan melawan tuan rumah Myanmar hari Sabtu lusa.